warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu ya. Dan ini saya sudah memperbaiki jok Avanza belakang yang memang ini ceritanya sudah dilas dan sudah diperbaiki ke tukang las. Saya nggak tahu sudah beberapa kali, namun hasilnya tetap saja patah. Karena yang sering kita lakukan, yang sering orang lakukan maksud saya, itu hanya mengelas pada bagian yang patah, lalu kita mengelas, setelah itu kita pasangkan lagi busanya, dan setelah itu dipasang di mobil. Hal tersebut memang kalau hanya cuma pasang dan cuma mengelas, itu akan menempel dan orang kira menurutnya ketika sudah dilas lalu akan bisa terpasang. Namun jangan bisa ibaratnya jangan pernah berpikir nah ini akan bisa dipasang dan hasilnya bagus, karena ketika meleset geser 1 cm atau 2 cm itu nggak akan bisa masuk pada lubang-lubang yang seperti bagian ini, dan kuncinya pun tidak akan pernah bisa masuk. Karena ketika rangka sudah patah, semuanya sudah bergeser ya. Lalu caranya bagaimana ya? Ini ada trik rahasia dari kami sendiri sih ya. Karena biasanya ketika kita memasang sendiri ada juga kesalahan yang saya alami, namun saya sudah berkali-kali mengulang dari awal, dan alhamdulillah hasilnya sudah bisa bagus lah, bisa seperti orsinil pabrik lagi ya. Karena yang dibutuhkan adalah keakuratan, kepresisian dalam pembuatan atau menyervis jok belakang. Nah, memang jok belakang Avanza sendiri dari rangkanya sendiri ini sudah tipis-tipis, pernya sendiri ya sudah seperti ini. Nah, konstruksi mesinnya juga tipis. Dan yang sering patah itu pada bagian sebelah sini dan sebelah sini, ya, pojok-pojok. Dan ketika patah itu akan melintir bagian rangkanya. Ya, pastikan Anda jika punya keluhan seperti ini langsung hubungi kami, itu di nomor HP yang di bawah ini ada ya. Jangan asal mengelas pokoknya ya, malah hasilnya nggak bisa dipasang. Kalau misalnya bisa dipasang itu akan dipaksa, suatu saat ketika las-lasan tersebut akan retak dan patah, itu hancurnya akan lebih parah dari sebelumnya, itu seperti itu ya. Ada trik-trik sendiri ya, cara kami untuk memperbaiki seperti itu ya. Dan ini ketika rangkanya sudah saya las dan kita coba untuk pasangkan ke mobilnya, biasanya begini saya jelaskan. Kita mengelas, dan ketika orang tidak berpengalaman lalu hanya cuma mengelas, ini akan pada bagian titik ini sampai kanan kiri nggak akan bisa terpasang, karena ketika patah terus bergeser rangkanya, besinya terus dilas, itu ukurannya untuk lubang yang dipasang depannya ini juga akan bergeser ya. Ketika lubang sudah bergeser, otomatis belakangnya pun juga akan bergeser untuk pipa seperti ini yang ada kuncinya ya. Ketika kuncinya sudah bergeser, alamat itu nggak akan bisa terpasang. Misalnya depannya dipaksa untuk bisa terpasang, namun kunci pada bagian ini tidak akan bisa terpasang. Nah, kalau ini kan bisa. Nah, ini bisa terkunci. Nah, ini bisa terkunci ya. Jadi tutorial video yang pernah saya bahas ini, jangan asal mengelas, pilihlah keakuratan, bisa langsung hubungi saya aja ya. Itu biasanya orang patah lalu perginya tukang las, tapi perginya juga ke bengkel jok juga tidak bisa mengelas dan segala macam. Anda bisa langsung hubungi saya ya, begitu pokoknya. Karena mengapa saya sering di tutorial dan segala macam, karena saya sudah sangat banyak mengalami kesalahan dan diulang lagi ya, begitu ceritanya. Ini bisa langsung saya pasangkan dan nanti bungusnya saya setel ya. Karena ini sudah bisa terpasang pas. Ini sudah bisa dibaut untuk kanan kiri, dan kuncinya aja ini sudah bisa dimainkan. Siap ya. Pokoknya Anda harus tekan tombol subscribe untuk mengikuti video-video selanjutnya dari kami. Dan ketika ada hal yang perlu dipertanyakan silakan komen saja. Jangan malu-malu ya.
Ya, silakan tekan tombol subscribe.